beranda. Di beranda, tiba-tiba kami terdengar kayu patah. Pertama kali, tunggu macam 2 menit gitu, bunyi sekali kayu patah. Jadi menantu saya ini mengarahkan istrinya keluar dari rumah, dan anaknya pun disuruh keluar. Terjadilah rumah saya ini macam apa nih, jatuh, rubuh, ini orang bunai rubuh. Saya sempat berdiri sih, sama keluar, saya pun terjatuh, terlumpan pergi dinding, menyebabkan supaya ada sedikit luka. Saya memohon bantuan sebiji rumah untuk kami berteduh antara saya dengan anak cucu saya. Para pekerjaan, tolonglah, begilah perhatian dan bantulah kami. Telinga macam terdengar bunyi tiang itu patah. Lepas itu tidak lama bunyi patah lagi. Suami pun teriaklah, keluar. Saya pun lari keluar, sempat menyelamatkan diri. Anak masa itu suami saya cepat-cepat tarik umpan pergi bawah. Lepas itu bapak saya tidak sempat lari, jatuh sama rumah ini.